Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kebun Cilik. Nah, sekarang aku akan melanjutkan men-spill ID-ID aglonema yang ada di kebun. Yang kemarin sudah keluar yang 41, sekarang kita lanjut. Oke, yang pertama ini ada si Andini. Si Andini super jumbo. Sebenarnya ini babonnya jumbo, kemudian kena angin dan patah. Dan patahannya aku tanam di sana dan sudah berhasil tumbuh. Nah, ini anak apa pucukannya yang hasilnya patah itu dia sudah beranak banyak itu. Jadi keluar anakan banyak nih. Bonggolannya yang patah. Ini Andini. Kemudian ada ini si Wulandari. Ini Wulandari, kemudian Wulandari itu cantik loh ya. Karena dia perdu, stangnya pendek-pendek. Jadi kalau kalian senang aglonema yang dengan stang pendek, si Wulandari bisa jadi alternatif untuk dikoleksi. Karena dia stangnya nggak tinggi. Kemudian ada gendis. Ini gendis. Gendisnya super cakep. Gendis itu cantik sekali. Ini gendis. Kemudian ini ada pos mutasi. Karena biasanya pos itu kan hijau. Nah, ini dia mutasinya mutasi half. Jadi sisi sebelah bagian kanan ini dia lebih ke golden pink. Yang sebelah kiri dia lebih ke hijau. Jadi mutasinya mutasi ke half moon ya. Tuh, ini yang sebelah sini kan dia warnanya golden pink. Yang ini lebih banyak ke hijaunya. Jadi dia nanti mutasinya separuh. Cantik sih ini. Unik. Kalian kalau ingin beli pos yang mutasi, cari yang mutasinya nggak full, cari yang mutasinya separuh-separuh seperti ini, karena dia nanti looknya lebih lucu. Oke, lanjut. Kemudian ada si Widuri Supret. Ini Widuri merah. Widuri ini sekilas memang hampir mirip kayak Legacy warnanya. Sebentar aku jajarin. Tuh, sekilas mirip ya sama Legacy. Mirip sekali malahan sama Legacy. Tapi bedanya di batang. Kalau si Widuri batangnya biasanya lebih merah daripada si Legacy. Untuk corak hampir mirip. Oke, kemudian yang keenam ini ada Diana super merah. Jadi ada yang bilang ini Diana mutasi karena warnanya ini benar-benar merah sekali. Terutama di list daunnya ya, divine daunnya ini merahnya merah menyala dan hijaunya hijau memudar. Kalau biasanya Diana itu dia lebih banyak hijaunya, jadi batiknya tuh lebih kelihatan. Kalau yang mutasi itu batiknya tidak begitu terlihat karena lebih dominan di warna merah, warna merahnya lebih mendominasi, batiknya tidak begitu terlihat jelas ya. Tapi cakep karena dia punya fine daun ini merah menyala. Dan cantik sekali. Ini Diana super red. Oke, selanjutnya ada si Peter Pan. Nah, ini Peter Pan. Dia cakep sih ini walaupun dia hijau dan romosan. Harganya lebih murah. Tapi ini kalau kalian punya dan kalian rawat sampai rimbun dan dia beranak. Ini sangat super super cakep. Dia sekilas memang mirip sama Minion. Jadi ini Minion versi ekonomisnya. Tapi ini nggak kalah cakep daripada Minion. Oke, selanjutnya ada Green Papuma. Green Papuma ini kalau rimbun banyak tuh cakep juga. Cuman ini kemarin sudah anakannya sudah aku panen berkali-kali. Dan ini masih beranak dua. Dan ini super cakep. Dan kalian kalau pemula dan ingin merawat aglonema, kalian bisa coba beli yang Green Papuma. Karena ini sangat mudah perawatannya. Sangat-sangat mudah dijamin, mudah dan cepat beranak. Oke, selanjutnya ada Rinjani. Rinjani ini yang saya punya adalah Rinjani yang jenis golden. Karena dia punya warna lebih nge-golden dan nge-pink. Karena biasanya itu ada juga yang Rinjani itu lebih hijau. Dan kalau yang nge-golden ini harganya memang lebih mahal daripada yang Rinjani hijau. Ini dulu aku belinya bayi dengan dua daun.
2 daun plus sekarang sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 daun. Rawat berapa lama ya? Kira-kira 8 bulan. Ini aku rawat 8 bulan, sudah segede ini. Tapi memang kalau rinjani itu jenis tanaman perdu, jadi nggak akan bisa perdu itu kan dalam artian stangnya tuh pendek, jadi nggak yang gede gitu nggak. Dan ini cakep, wajib punya rinjani. Oke, selanjutnya yang menjadi idola adalah si Goliath. Tuh Goliathnya, Goliath ini dia daunnya ngemangkok banget, ngemangkok lebih mangkok daripada si Moonlight. Ntar aku ambilin Moonlight. Tuh beda ya sama Moonlight. Kalau Moonlight ini lebih ke hijau, tapi kalau si Goliath dia lebih nge golden. Nanti aku sudah pernah bahas sih perbedaan Goliath sama Moonlight, jadi lebih detailnya bisa lihat di YouTube ada sendiri ya. Dan yang aku punya ini Goliath yang di kebun ini adalah Goliath super golden, karena warnanya nge golden banget. Yang cantik ini nge golden banget. Ada juga Goliath yang merah, cuma kalau menurut aku yang merah itu lebih tricky. Ada juga Goliath yang lebih hijau, ada yang bilang itu Goliath varian. Jadi kalian kalau mau beli Goliath lebih baik cari yang bagus sekalian bibitnya, karena memang Goliath ini kalau diperbanyak dicacah-cacah tumbuhnya itu bisa bermutasi, ada yang bisa hijau. Kalau ini kan anakan, beda kalau mereka itu jualnya dari anakan. Anakan lebih cenderung hasil apa ya, genetik yang turun ini lebih hampir mirip dari sama induknya daripada yang dicacah. Kalau dicacah tuh bisa kadang berubah drastis. Tuh cakep ya, dia punya fine daun tuh merah hati yang menyala seperti ini. Masya Allah, cakep sekali. Kalian wajib punya. Dan ada bocoran, ini katanya ya, saya dapat sedikit info, nanti di tahun 2025 Goliath ini bakal up katanya sih. Nah makanya kalian kalau mau beli, buruan beli sekarang, karena sekarang tuh harganya lagi turun. Untuk anakan yang 3 daun gini, 3 daun plus ini, biasanya saya juga jual tuh 500.000 dengan corak yang cakep seperti ini ya, dengan motif seperti ini. Harganya 500.000, buruan beli. Oke, selanjutnya ada Twinkle Pink, atau ada juga yang bilang dengan Grass Pink. Ini juga sangat cakep, ini harganya juga relatif murah daripada jenis lain. Dan Twinkle Pink ini mirip sama si Bidadari. Nah, ID selanjutnya adalah Bidadari ya. Tuh hampir mirip ya. Ini juga sudah saya bahas di episode sebelumnya antara perbedaan Bidadari sama Twinkle Pink atau Grass Pink. Nah, oke sahabat kebun cilik, sekian dulu spill ID aglonema yang ada di kebun untuk part 2. Nanti kita akan lanjut di part 3 karena ada beberapa ID yang belum saya spill. Semoga penjelasan kita di video ini bisa membantu kalian untuk mengenal ID-ID aglonema yang ada. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.